Oke, okay, di video kali ini gue bakal coba bandingin kedua handphone ini. Kedua handphone ini sama tapi tak serupa cuy. Samanya ini adalah sama-sama varian XL Samanya adalah ini sama-sama dari Google. Samanya adalah ini sama-sama Google Pixel. Anjay. Nah, yang ini adalah Pixel 2 XL. Yang ini adalah Pixel 3 XL. Yang ini harganya lo bisa dapat di 1 juta 800 1 juta 900. Sedangkan Pixel 3 XL ini lo bisa dapat di harga 3 jutaan sampai 2 jutaan sekian. Ya, 2 juta setengah, 2 juta 600 yang normal ya. Jadi kalau kita ambil perbedaan harga ini sekitar perbedaannya 600.000 sampai 700.000. Perbedaan ya menurut gue hampir sejuta, setengah juta lebih yang cukup signifikan. Jadi perbedaan 600.000 sampai 700.000 itu kira-kira worth it enggak sih kalau lo pilih yang jauh lebih murah atau lo pilih yang lebih mahal sedikit? Oke. Okay. Di video kali ini gue bakal ngebuat video reviewnya perbandingan head to head tapi ini berdasarkan opini pribadi yang dimana kalau opini pribadi itu banyak bacot ya cu ya kan ngerocos nyocos bacot bacot ya kan oke okay. yang pertama pengen yang pertama yang pengen gue kasih tahu ke lu adalah kamera ya kan nah pixel 2 XL ini yang harganya sekitar 600 sampai 700 ribu lebih murah daripada ini, ini kameranya jauh lebih bagus untuk di perekaman video. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, kalau dilihat di sini bentar. Ini kalau dilihat dia di settingan kameranya di Pixel 2 XL ini, lo bisa lihat nih settingan kamera ini dalam mode video. Nah, ini dalam keadaan standar lo bisa langsung setup ke 60 fps, ya kan, frame per detik ya. Dimana kalau lo ngerekam 60 fps ini, kalau lo lagi ya lagi ngerekam ala-ala sinematik, -ala, -ala ala apa. Jadi dia lu bisa down frame di seperdua Jadi yang dimana tuh hasil perekaman video jauh lebih halus. That's why kenapa Google Pixel 3 kemarin gue buat hasil video patah-patah jelek banget. Nah itu karena ya kalah. Jadi kalau lu pengen ngerekam video yang bagus Gue lebih proper nyaranin lo, lebih ngerekomendasiin lo buat pilih Pixel 2 XL aja, kedimbang Pixel 3. Nah, sedangkan Pixel 3 ini kayak downgrade, cu. Ini kayak, drone, kayak downgrade di Pixel 3 ini, ini, ya, di Pixel 3 ini settingan FPS-nya ini, tahu oh, lo bisa lihat dia stagnan di 30 FPS. Jadi kalau lo mau setting emang agak ribet dan simpel ya, cuma 30 frame per second. Jadi yang dimana kalau gue seakan-akan pengen down frame ya kan biar kelihatan smooth, ya ini bakal patah-patah hasilnya. Nah, Itulah kenapa banyak yang gak percaya dari penonton gue Bang ini masa sih lu ngerekam pakai pixel kok patah-patah kok jelek banget Iya Mungkin lu pengguna pixel 2 ya kan Yang bisa di 60fps Kalau pixel 3 itu kalau buat ngerekam video tuh kayak seakan downgrade gitu Nah itu itu kasus pertama yang pengen gue infoin ke lu Mengenai pixel 3 XL ini Nah kalau ditanya sebenarnya lebih worth it mana sih bang Worth it balik lagi ke penggunaan pribadi lu Kalau lu kalau lu seandainya butuh buat ngegame agak-agak agak enak sedikit lah. Nah, lu pilih Pixel 3 XL yang satu ini. Jangan Pixel 3 biasa, pilih 3 pilih Pixel 3 XL. Baterai lebih besar sedikit dibandingkan Pixel 3 biasa. Jadi kalau lu pengen make agak berat, kerja berat, ya kan, kerja ekstra-ekstra berat lah, serba berat-beratan, ya lu pilih Pixel 3 XL. Tapi kalau lu fokus ke kebutuhan perekaman video dan sedikit foto-foto yang enak nah pixel 2 XL meskipun harga lebih murah tapi ini kameranya the best cuy buat ngerekam video Nah kalau ngomongin soal spesifikasi spesifikasi dari kedua handphone ini jelas berbeda karena yang namanya dari keluaran pertama keluaran terbaru keluaran lebih baru otomatis ada per perbedaan spesifikasi jadi kalau lo tanya Spesifikasinya bagusan mana, Bang? Kalau di atas kertas jelas, kalau di atas kertas spesifikasinya jauh lebih baik yang ada di Pixel 3XL. Mau itu, mau dari sudut mana pun dilihat, Pixel 3XL itu jauh lebih baik untuk dari segi performa. Nah, itu udah, udah mungkin sampai sini lu udah paham lah ya, kenapa orang ma masih banyak yang pakai Pixel 2XL. Karena kalau kita move ke Pixel 3XL, ada beberapa fitur yang dipangkas dan menurut gue itu mengganggu sekali. Sekarang ke user interface. User interface dari kedua handphone ini sangat beda sekali. Memang kalau dari segi dimensi, lo bisa lihat ya, dari segi dimensi dia sama cu. Tuh, tuh kayak 11-12 ya kan. Uh, tebalnya, ya gue gua gak usah ngukur pakai penggaris lah, tapi sekilas lihat aja. Tingginya, ya lebarnya, tuh kayak satu genggaman tuh sama, kayak mirip-mirip gitu. Ya kan? Ya, setuju kan lo sama gue? Tapi, dari soal layar, buh, ini the best. Pixel 2 XL ini the best. Gue Gue mungkin mungkin lu juga heran kali ngeliat gue Kok ya varian jadul the best gitu Bukannya varian terbarunya Jadi gini gue langsung kasih lihat ke lu aja Apa yang gue rasain yang gue gak suka itu adalah Di Ah gila sih lu Lo kalau lihat ya Lu harus lu harus gue kasih lihat dulu Bentar nih ada pas Bentar lu gue gua bersihin beberapa Data-data dulu cu Ini gue airplane mode dulu Nah, jadi kalau lo harus lihat ini poninya nggak ada nihil. Poninya nihil, lo bisa lihat tuh poninya nihil anjay. Nah ini gue suka gitu. Pemandangan layar seperti ini tuh enak Lu nonton video enak, kada ada poni Jadi antara dagu bawah sama dagu atas tuh simetris gitu Nggak terlalu lebay ya kan Ya, kan? ya setuju kan sama gue masalah layar Masalah layar nih the best Tapi kalau kita move lagi langsung ke Pixel 3 XL. Aduh, kecot sih. Ini kecot sih gue. Set boy banget nih. Ha. <gifat> Dagu bawahnya tebal banget. Dagu bawahnya tebal parah sih. Dagu bawahnya tebal parah. Dagu atasnya tipis. ya, Maksudnya jidat atas tipis. Tapi ada nonjolan ya kan. Sekalian aja panah gitu kayak avatar ya kan. Tanggung banget gitu. Jadi kalau gue lagi nonton video tuh kadang kesel gitu. Di bagian pojok-pojok nih kan kan full view gitu kan kalau nonton video full gitu layarnya kadang kesel ini kepotong ponit dalam banget men <laughs> meskipun bisa lo setting ya tapi ya ya tetap aja lah gue ngomongin masalah standar sih ini poninya ngeganggu banget sih buat gue secara personal jadi ya itulah yang menurut gue ngebedain dari user interface nya antara pixel 2 XL dengan pixel 3 XL selebihnya HP ini ya udah apa yang gue bilang tadi itu cuman beberapa hal yang benar-benar gue rasain aja perbedaannya selebihnya ya menonjol nggak ada sih kayak similar lah sama Baterai performa dari kedua HP ini mirip-mirip mm, lah. Uh, Responsif finger, finger print sensor juga mirip-mirip. Ngecas kecepatannya juga mirip-mirip. Gue nggak ngerasin perbedaannya signifikan. Jadi overall yang bisa gue infoin ke lo, kalau lo pengen penggunaan yang nyaman, enak, tentram, lancar, tapi nggak berat-berat amat, pixel 2 xl. Serius gue nggak bohong. Dan lagi pula ini worth it budgetnya satu jutaan cu. Kalau lo pengen performa yang sedikit lebih baik, ya kan. Tapi sedikit dikorbanin di video recording ya Cuman stagnan kalau lo pengen langsung rekam Itu stagnan di 30 fps Ya lo harus pilih Pixel 3 XL ini Dengan kompensasi di poni yang tebal banget ke bawah Kompensasi di perekaman video yang cuman stagnan di 30 fps Di settingan standar Ya intinya, intinya gini Kalau lo pengen sebuah HP yang bagus Dan lo butuh video sama perekaman perekaman video yang bagus sama hasil foto yang bagus pilih ini aja udah udah titik 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 the best the best the best the best di bawah 2 juta dapat tapi kalau lu butuh sedikit performa ya kan dan pengen ngerasain ekosistem Google ya kan dengan gadgetnya rada masih fresh nah lu lu, lu udah pilih ini dah cuman minusnya ada poni sama ngerekamnya di stuck di 30 fps di settingan standar jadi ya terserah lu mau milih yang mana tapi kalau lu tanya ke gue pilih mana bang gue lebih milih ini sih Gue lebih milih ini sih, ya. Serius gue gak bohong. <laughs> gue suka banget sama HP ini. Tadi itu gue udah jatuh cinta banget sama HP ini, ya kan? Tapi sekarang ya, gue ya selingkuh lah. Gue selingkuh sama si Pixel 2 XL yang satu ini gila sih, Dari segi bentuk ya. Ini wah gila tuh. Klasik banget ya kan. Enak gitu dilatih dipegang tuh enak gitu. Seriusan, gue gak bohong. Ini ini HP the best sih. Tapi ya udahlah ya. Sampai di sini video gue mengenai perbandingan ya kan. Sorry gue hanya bisa ngasih masukan bacot, 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 asupan bacot aja dari detik awal sampai detik akhir. Tapi ya udahlah kalau lu dengerin video ini, mungkin apa yang gue rasain bisa masuk ke pikiran lu ya jadi paham lah ya. Jadi lu pilih yang mana kalau seandainya lu memang lagi ada apa ya, memang ada keinginan buat pilih Google Pixel. Jadi ya ini aja yang bisa gue sampaikan ke lu. Nanti setelah konten ini kelar gue bakal coba. Ya kita coba. Ambil pixel 4 kali ya. Habis itu pixel 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Seterusnya lah ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jadi pertanyaan terakhir dari gue. Lo pilih mana nih? Pixel 3 XL atau pixel 2 XL?